Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam ini kembali kita bisa duduk di Masjid Nidaul Ilmi. Tentu tidak lain duduknya kita dalam rangka untuk bertalabul ilmi. Alaihi salatu wassalam. Kalau pada minggu-minggu yang lalu kita menjelaskan tentang beberapa sifat dan watak orang-orang Yahudi di kota Madinah, maka kita akan membahas tentang kebalikannya. Bagaimana sifat dan akhlak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini penting untuk kita pahami dan kita pelajari. Karena bagaimanapun agama yang kita anut itu berdasarkan manhaj yang ditempuh oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin orang memahami Islam dengan baik kalau perjalanan para sahabat saja tidak tahu? Makanya mengenal sirah mereka ini satu bagian daripada memahami ajaran Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan dalam Al-Qur'an, "As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Orang-orang yang mula-mula dan juga awal-awal dalam Islam, siapa mereka? Allah katakan muhajirin dan ansar. Itulah orang-orang mula-mula dalam Islam. Merekalah orang-orang yang menyaksikan turunnya wahyu. Di mana wahyu turun? Untuk siapa wahyu turun? Dalam rangka apa wahyu turun? Mereka paham sampai harinya, waktunya, kejadiannya, dan begitu seterusnya. Sementara laisal khabaru kal muayyana. Orang yang mendengar kabar seperti kita itu berbeda dengan orang yang melihat langsung dengan mata. Sahabat itu melihat langsung dengan matanya. Sementara kita kan hanya mendapatkan kabar saja. Makanya ada istilah laisal khabaru kal muayyana. Berbeda orang yang mendapatkan kabar dengan orang yang melihat langsung. Sahabat ini melihat langsung Nabi. Sehingga kalau seandainya ada yang mereka tidak paham, mereka tanyakan. Atau mereka melakukan salah, maka Rasul akan menegur, boleh jadi Allah turunkan wahyu. Sehingga mereka menjadi umat terbaik yang disabdakan Rasul, khairun nasi qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, maksudnya aku dan para sahabatku. Siapa orang-orang yang begitu mereka? Ya kita-kita ini. Yang berusaha untuk mengikuti orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Apa balasannya? Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah akan berikan keredoannya kepada mereka yang mengikuti muhajirin dan ansar. Dan mereka pun akan redha dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Cukuplah satu ayat ini menjelaskan tentang keutamaan mereka para sahabat. Dan keutamaan orang-orang yang mengikuti mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Al-Hasyr, tepatnya pada ayat yang ke-8 sampai ke-9,
Allah Subhanahu wa taala berfirman menggambarkan para sahabat Rasul, lil fuqara'il muhajirin, bagi orang dari kalangan orang-orang yang berhijrah. Maksudnya orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung-kampung halaman mereka. Wa amwalihim, dan yang dirampas harta benda mereka. Lihat bagaimana pengorbanan para sahabat Rasul, terutama orang-orang muhajirin, sampai diusir dari tempat kelahirannya, dirampas pula hartanya. Mungkin kita tidak pernah mengalami mendakwahkan dakwah Islam sampai diusir dari kampung, dirampas pula hartanya, kecuali para sahabat. Kenapa kemudian mereka sampai mengorbankan seperti itu dan mereka mau? Yabtaghuna fadlan minallahi waridwana. Alasannya karena mereka ingin mencari karunia dari Allah dan ingin mengambil ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa yansuruna Allah wa rasulahu. Wa yansuruna Allah wa rasulahu. Dan mereka dalam rangka hendak menolong agama Allah dan juga agama Rasulnya. Ulaika humus shadiqun. Merekalah orang-orang yang dianggap benar keimanannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat ke-8 ini menjelaskan tentang keutamaan orang-orang muhajir. Lihat ayat setelahnya, Allah cerita tentang orang-orang Ansar. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang menempati kota Madinah dan telah beriman pun kepada Rasulullah. Siapa mereka yang tinggal di Madinah? Orang-orang Ansar. Kalau orang muhajirin, orang Mekah yang terusir dari Mekah kemudian hijrah ke Madinah disebut muhajirin. Orang-orang yang menempati kota Madinah dan sudah beriman, mereka lah orang-orang Ansar. Sebelum kedatangan orang-orang muhajirin, kemudian orang-orang muhajirin datang kepada mereka, apa yang terjadi? Mereka orang-orang Ansar itu mencintai orang-orang muhajirin kepada mereka. Dari sini menunjukkan ikatan orang-orang Ansar dengan muhajirin itu lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ikatan yang lebih kuat dalam sebuah persatuan melebihi ikatan karena Allah, bahkan lebih kuat dibandingkan ikatan kekeluargaan. Sebab kalau Allah yang sudah mengikat, maka tidak ada yang bisa menguraikannya. Tapi kalau karena kekeluargaan, karena bisnis atau yang semacamnya, maka mudah bubar. Kemudian Allah mengatakan, dan mereka orang-orang Ansar tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang mereka berikan kepada
saudara mereka muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin di atas diri-diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kondisi kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran darinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Lihat, Allah Subhanahu wa taala hendak mensifatkan di antara sifat para sahabat. Mungkin kajian ini akan berseri karena sifat-sifat para sahabat banyak. Tetapi saya mengutus malam ini, saya tertarik dengan kalimat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasa. Bagaimana para sahabat itu mereka mengutamakan orang lain di atas diri mereka. Ini yang luar biasa, yang mungkin susah untuk kita lakukan. Sifat ithar, khususnya yang berkaitan dengan masalah sedekah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sampai di kota Madinah, maka Rasul mulai mengikat mereka dengan ukhuwah Islamiyah, dengan cara dipersaudarakan satu sahabat dengan sahabat yang lain. Tentu kondisi orang-orang muhajirin akan berbeda dengan kondisi orang-orang Ansar, kan? Orang-orang Ansar, orang tempatan, mereka punya rumah, mereka punya pekerjaan, mereka sudah hidup layaknya orang hidup. Beda orang muhajirin terusir. Ketika singgah di sebuah daerah, bahasa kita bagaikan orang yang mengundi nasib jadinya. Tetapi sekali lagi bahwa tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hijrah para sahabat kecuali sudah diperhitungkan oleh Rasul. Tidak mungkin kemudian Rasul ujuk-ujuk pergilah ke sana. Masalah kemudian di sana, kan? Baik dalam hijrah pertama atau hijrah yang kedua, kan? Dalam hijrah yang pertama, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan sahabat untuk hijrah ke Syam? Untuk hijrah ke Mesir? Malah disuruh hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Alasannya satu, karena Rasul, karena di sana ada Malikun Adil, ada raja yang sangat adil sekali, yang tidak mendolimi rakyatnya. Ah, berangkatlah ke sana. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga masih melihat keselamatan para sahabat, kan begitu. Jangan sampai keluar dari bahaya masuk pula ke bahaya yang lebih besar, gitu kan. Tetap Rasul mempertimbangkan kemaslahatan para sahabatnya, termasuk ketika Rasul diizinkan Allah untuk hijrah ke kota Madinah juga sama. Rasul sudah memperhitungkan itu, bahwa Madinah itu tempat yang cocok untuk hijrah. Baik, masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, tema malam ini kita akan membahas tentang bagaimana pengorbanan para sahabat dalam infak dan sedekah. Di dalam Al-Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita bicara tentang fadlus sadaqati wal infaq, tentang keutamaan sedekah dan infak itu luar biasa, banyak sekali. Nanti kita akan sebutkan secara ringkas di akhir kajian. Yang ingin saya kisahkan adalah beberapa kisah para sahabat, bagaimana mereka rela mengorbankan seluruh harta-harta mereka demi untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala yang tidak terpikir oleh kita. Bagaimana bisa mereka lakukan seperti itu? Sebuah contoh. Ada seorang sahabat namanya Abu Dahda radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Dahda radhiyallahu anhu. Ketika turun ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Kalian tidak akan sampai kepada level albir. Bir itu artinya kumpulan amal saleh. Jadi satu dalam bahasa Arab disebut albirru. Ya. Atau dengan kata lain, puncak amal saleh tertinggi itu disebut albirru. Makanya ada istilah birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua, karena
amalan kedua terbaik setelah tauhid. Allah mengatakan kalian tidak mungkin sampai kepada level albir, amal soleh tertinggi dalam Islam, sampai kalian bisa menafkahkan harta yang kalian sangat mencintainya. Ada sebuah kasus, ada anak yatim bermasalah dengan seseorang di kota Madinah, dengan seorang sahabat juga. Anak yatim ini ingin membuat rumah, kemudian bersengketa soal satu pokok kurma. Apakah pokok kurma ini masuk ke tanahnya anak yatim, ataukah pokok kurma ini masuk ke tanahnya sahabat itu? Padahal anak yatim itu tidak memiliki tanah kecuali sedikit, hanya cukup mungkin dibuat rumah kecil tempat tinggal dia. Marahlah yang punya kebun dan mengklaim bahwa ini pokok kurma saya, bukan pokok kurma dia. Sampailah perkaranya di hadapan Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa yang bersengketa adalah satu anak yatim dan satu orang yang diberikan kecukupan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau seandainya kau infakkan saja yang satu pokok kurma ini yang berada di perbatasan tanah anak yatim ini. Aku jamin kau akan mendapatkan satu pokok kurma di surga. Bayangkan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menukar satu pokok kurma dunia dengan satu pokok kurma di surga. Sudah jelas kan? Rupanya di luar perkiraan, dia tidak mau. Tidak mau. Tetap dia mau mengambil pokok kurma itu yang tumbuh di situ, karena itu masuk ke lahan dia. Sampailah ke telinga Abu Dahda. Abu Dahda radhiyallahu anhu. Akhirnya Abu Dahda pun mendengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang mempunyai kebun yang ada satu pokok kurma itu, kalau kau berikan satu pokok kurma itu, aku tukar dengan kurma di surga, kata. Dengar Abu Dahda. Langsung dia menghayal surga. Datanglah Abu Dahda ke pemilik kebun itu dan mengatakan, aku punya kebun luas, di dalamnya banyak pohon kurma. Gimana kalau seandainya kutukar kebunku dengan satu pokok kurma ini? Kebun ditukar dengan satu batang kurma. Logikanya di mana? Ya kan? Enggak ada. Ya secara otomatis pemilik kebun pun ya senang saja. Oh, kalau itu sebagai tukarannya, mau saya. Deal. Jangan or no deal, deal saja. Karena sudah jelas, dia dapat kebun lebar yang dikasihkan satu pokok kurma untuk anak yatim. Akhirnya kemudian dia datang kepada Nabi Abu Dahda ini setelah ada kesepakatan. Dia datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, aku sudah membeli pokok kurma untuk anak yatim itu dengan menukar kebun. Apakah aku akan mendapatkan pokok kurma di surga? Kata Rasul, ya, bukan satu pokok kurma, sebanyak kurma yang ada di kebunmu, katanya. Pulang dia, datang ke kebunnya. Ummu Dahda istrinya masih dalam di kebun itu dengan anak-anaknya. Ini Abu Dahda tidak berani masuk ke kebunnya lagi. Tidak berani masuk. Dia berteriak dari luar kebun itu, ya Ummu Dahda ukhruji. Hei Ummu Dahda, keluar, keluar. Keluar dari kebun itu. Laqad anfaqtuha fi sabilillah. Aku sedang mewakafkan tanah kebun kita ini di jalan Allah. Keluar Ummu Dahda dan anak-anaknya. Subhanallah. Bagaimana mereka punya keyakinan kuat kepada Allah juga. Seperti itu para sahabat punya keyakinan. Kalau kita kan mikir-mikir dulu. Yang lebih takjub lagi, apa jawaban istrinya? Apa kata istrinya? Laqad rabiha bai'u Abi Dahda, kata istrinya. Sungguh
telah beruntung perniagaan Abu Dahdah. Itu istrinya ngomong begitu. Seandainya istri antum di posisi istrinya Abu Dahdah, kira-kira ngomong apa? Apa ngomong seperti si Abu Dahdah, beruntunglah suamiku, kan itu. Kan itu. Yang ada besok minta cerai. Kalau semua diinfakkan, lama-lama kita digobok nih. Tapi begitulah percontohan para sahabat. Makanya wajar kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan kepada umatnya, kalaulah antum punya gunung Uhud sebesar gunung Uhud itu emas semuanya, kemudian antum sedekahkan semuanya, itu belum bisa mengimbangi kebaikan para sahabat walaupun satu mud ataupun separuh mud pun tidak, kata Rasul. Karena mereka bisa melakukan sesuatu yang di luar nalar kita orang sehat. Saking yakinnya kepada Allah, yakinnya kepada sorga, yakinnya kepada nikmat yang disediakan, luar biasa. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wafis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dalam surah Asy-Syu'ara, di langit ada rizki kalian dan apa yang Allah janjikan kepada kalian. Begitu bunyi ayatnya. Di langit terdapat rizki kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Ada seorang ulama ahli bahasa pada zaman Daulah Abbasiyah, namanya Al-Imam Al-Asma'i rahimahullahu ta'ala. Ulama dunia, ma'ruf Imam Al-Asma'i. Suatu ketika dia berpapasan dengan orang Badui. Orang Badui, orang enggak sekolah, orang Badui. Badui dulu, kalau Badui sekarang ya ada yang sekolah. Jadi Al-Asma'i ini berjumpa dengan Arab Badui ini, kata Badui ini, min aina anta, dari mana engkau? Saya dari kabilah Asma. Oh, saya dengar di kabilah Asma itu ada seorang alim namanya Al-Asma'i. Kata Asma'i, itu saya sendiri. Kemudian Arab Badui ini mengatakan, lalu dari mana dirimu? Kok tiba-tiba muncul di sini? Dia mengatakan, dari tempat yang dibacakan padanya kalam Allah. Maksudnya dari baru saja dia keluar dari masjid Jami'ul Basrah. Dia mengatakan dari tempat yang di situ dibacakan kalam Allah, kalam-kalam Allah. Kaget Badui ini. Wahai Asma'i, adakah kalam Allah yang dibaca manusia? Seolah-olah Arab Badui ini tidak pernah mendengar Al-Quran, tidak sampai Al-Quran kepadanya, dia bicara dengan fitrahnya. Adakah kalam Allah yang dibaca manusia, wahai Asma'i? Ya, Al-Quran itulah kalam Allah yang dibaca manusia. Kata Arab Badui ini mengatakan, kalau begitu, perdengarkan kepadaku kalam Allah itu, biar aku bisa membacanya. Akhirnya Al-Asma'i membacakan surah Adz-Dzariyat sampai kepada ayat wafis sama'i rizqukum wama tu'adun, dan di langit ada rizki kalian dan apa yang Allah janjikan kepada kalian. Ketika sampai di ayat ini, kata Arab Badu ini, hasbuka ya Asma'i, cukup, aku sangat yakin dengan ayat ini. Kemudian dia pun mengambil pedangnya, kemudian dia sembelih unta yang ditungganginya itu, disembelihnya, kemudian dipotong-potong dagingnya, kemudian dikuliti dan dibagi-bagikan kepada setiap yang orang lewat, dari fuqara wal masakin. Kemudian lisannya terus membaca wafis sama irizkukum wa matu'adun, wafis sama irizkukum wa matu'adun, di langit ada rizki kalian dan apa yang Allah janjikan kepada kalian. Yakinnya Arab Badui ini dengan ayat ini, padahal baru dengar sekali itu. Langsung dia sembelih, langsung disedekahkan, karena dia yakin bahwa akan ada gantinya. Kemudian setelah selesai, daging sudah habis disedekahkan, pedangnya dipatahkan, kemudian dikuburkan, pergi dengan membaca wafis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Al-Asma'i bingung, baru kenal kok aneh sikapnya.
Tapi dia mengatakan demi Allah, kata Al-Asma'i, laqad qara'tu 30 sanatan. Aku sudah membaca ayat itu 30 tahun lamanya. Selalu ketika membaca ayat surah Adz-Dzariyat lewat pula kalimat wa fis sama'i rizqukum, sudah 30 tahun aku sering membaca ayat ini. Tapi aku tidak pernah melihat ada orang yang terpengaruh dengan ayat sekali baca kecuali dia, katanya. Aku sendiri loh yang 30 tahun baca, kayaknya enggak ada pengaruh tuh. Dia sekali dengar, dipraktikkan pula, kan begitu. Wah, ini luar biasa itu. Keyakinan itulah yang kemudian orang mau menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, mau menyisih bagian hartanya karena sebuah keyakinan. Ya. Kenapa kemudian Abu Jahal, Abu Lahab, dan para pembesar di zaman jahiliyah itu susah mereka masuk Islam? Padahal mereka melihat nabinya dari kecil sampai besar, melihat mujizat dengan matanya, melihat firman-firman Allah yang dibacakannya, mendengar hadis-hadis yang penuh dengan hikmah dan kebijakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hatinya tetap tidak dapat hidayah. Kenapa, pertanyaannya? Kenapa sekeras itu para pembesar Arab itu, Abu Jahal, Sa'is dan gengnya itu? Karena mereka tidak punya rahmat dalam hatinya. Tidak ada rahmat dalam hatinya. Tidak kasihan dengan orang. Salah satunya adalah sifat bakhil yang dimiliki oleh mereka. Ketika salah satu pembesar dari mereka, ada yang mengatakan Abu Jahal, ada yang mengatakan Umayyah, ada yang mengatakan yang lainnya, sedang menyembelih seekor unta. Dan itu dilakukan setiap pekan. Disembelih satu unta hanya untuk makan-makan mereka-mereka saja. Hura-hura saja setiap minggu kumpul Abu Jahal, Abu Lahab dan para pembesar, makan-makan. Kuliner setiap minggu. Jadi ketika disembelih unta itu, datanglah anak yatim telanjang, tidak pakai baju, kelaparan, mendekati tokoh Quraisy ini, maksudnya berilah walaupun satu potong atau dua potong kecil untuk dimakan. Marah Abu Jahal atau yang lainnya, diambilnya tongkat, didorong pula anak yatim itu sampai jatuh menangis ketakutan kak lari. Apa yang mereka perbuat kepada anak yatim ini, walaupun tidak disaksikan manusia, tapi Allah menyaksikan. Bukti Allah menyaksikannya apa? Setelah kejadian ini turun ayat yang menceritakan kejadian itu. Apa ayatnya? Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim. Tidakkah kau lihat wahai Muhammad di sekitar ada para pendusta-pendusta agama itu? Siapa mereka? Merekalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Dari sini menunjukkan bahwa salah satu penyebab orang-orang tua Quraisy, para pembesar itu tidak masuk Islam, karena hatinya tidak ada rahmat kepada fuqara wal masakin. Ketika tidak ada rahmat, mengeraslah hatinya. Ketika mengeras hatinya, susah pula hidayah masuk ke dalam. Itu yang menjadikan mereka susah dapat hidayah sebenarnya. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ngobrol dengan Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, datang orang munafik dari kejauhan. Kata Rasul, "Bisal akhul ashir," katanya. Seburuk-buruk manusia kepada keluarganya yang mau datang. Tiba-tiba kemudian setelah betul-betul datang kepada Rasulullah, Rasul pula mujamalah, senyum-senyum, ya ramahlah. Aisyah heran. Kok tadi ngomong seburuk-buruk orang dia, ketika berhadapan dengan Rasul, Rasul senyum-senyum, baik-baik muka kan gitu, mujamalah dengan dia, pura-pura. Kok seolah-olah kontradiktif dengan sikap Nabi. Dan itu akhlak. Sebenci apapun kita sama orang, jangan ditunjukkan gitu maksudnya. Inilah Rasul menunjukkan seperti itu. Ya. Lah salah satu kisahnya ada di sini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang Hasan Husain tuh, cucunya masih kecil, ditangkap sama Rasul,
dicium satu, dicium dua, gitu. Dipeluknya, disayang saya. Jadi orang ini mengatakan, Her, aku loh punya 10 anak, tidak ada satupun yang kucium. Orang ini heran. Rasul, aku punya asyratu aulad, aku punya 10 anak, tidak ada satupun yang kucium. Apa kata Rasul? Jangan kau lakukan. Nanti Allah cabut perasaan rahmat di hatimu. Irhamu man fil ardi sayarhamukum man fis sama, kata Rasul. Sayangi orang di bumi, nanti yang di langit sayang sama kamu. Lihat masyur muslimin yang dimuliakan, bahwa kelembutan dan kekerasan hati itu, itu karena sifat rahmat yang datang dan yang hilang. Makanya kenapa orang-orang Quraisy susah masuk Islam, karena mereka bakhil, tidak mau bersedekah. Maka dikeraskan hatinya, hidayah pula masuk, tidak masuk ke hati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kembali kepada cerita. Itu kisah Abu Dahda radhiyallahu anhu. Kemudian kisah yang lainnya, ketika perang Tabuk. Kita tahu perang Tabuk ini, ikhwan, luar biasa ya. Perang Tabuk ini kan, Madinah ke Tabuk itu bukan perjalanan dekat, jauh. Tidak bisa ditempuh dengan jalan kaki. Apalagi di musim panas. Harus melewati gurun, perbukitan terjal, gunung-gunung batu, susah ditempuh. Hanya bisa ditempuh dengan kuda perang. Sementara lawan bukan kaleng-kaleng. Lawannya ini orang-orang Romawi. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melawan orang-orang Romawi yang dikenal negara adidaya, kuat persenjataannya, kuat pasukannya, dan menguasai separuh dunia. Sementara Rasul Madinah di peta pun tidak ada, melawan kerajaan besar pula, kan begitu. Ini kan luar biasa ya, pertempuran yang luar biasa. Tetapi kemenangan itu bukan karena banyaknya jumlah. Kemenangan itu semua atas izin Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar. Lihat Talut dengan Jalut, kalah Jalut. Padahal besar-besar pasukannya banyak lagi. Jadi Nabi SAW wajar manusiawi, Rasul itu. Dia pun Nabi tapi juga manusia. Ada sisi kemanusiaannya. Kekhawatiran itu ada. Apalagi dengan banyaknya orang yang daftar perang, tidak memadai dengan persenjataan. Jadi yang daftar perang banyak, kuda pula tak ada, pedang tak ada, mau perang pakai apa? Sementara pasukan lawan kuat kali masalahnya. Mulailah Nabi SAW mendorong para sahabat untuk sedekah dalam rangka modal perang. Naiklah Rasul ke atas mimbar. Kata Nabi SAW, bersedekahlah kalian walaupun dengan satu dirham, satu dinar, walaupun hanya makanan dan pakaian. Pokoknya Rasul terus mendorong orang untuk sedekah dalam khutbahnya. Subhanallah. Ada satu ansar peka dengan sabda Nabi. Langsung pulang dia. Belum Rasul ceramahnya selesai, pulang dia. Rupanya dia membawa uang di tangannya. Sangat banyak sekali, seolah-olah susah bawa, saking beratnya. Ya, sambil tertatih-tatih dia bawa uang yang di tangannya orang Ansar. Dan itu disaksikan para sahabat. Ini bukan riya. Ini bukan riya. Ya, sekali lagi. Kemudian setelah dia datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, diserahkanlah di hadapan Rasul, disaksikan para sahabat. Apa yang terjadi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung memuji sahabat ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajru man amila ba'dahu la yanqusu min aujarihim syai'a," kata Rasulullah. Siapa yang memberikan contoh terbaik, diikuti orang banyak, maka dia dapat pahala, dan pahala yang mencontohnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun.
Ketika Rasul bersabda seperti semua bubar masuk ke rumah-rumah mereka, yang ngambil pakaian, yang ngelepas gelang, anting, semuanya, sampai akhirnya terkumpul dua gunung makanan dan dua gunung pakaian. Banyak orang infak di lapangan itu. Sampai Utsman bin Affan radhiyallahu anhu datang kepada Rasul. Rasul, aku infakkan kepadamu 1000 dinar, bukan dirham. Dinar. Dinar itu 4 gram emas lebih. Satunya ini 1000. Kalau dibelikan kuda, kata para ulama, 1000 dinar itu bisa dapat 400 ekor kuda. Banyak. Cukup sampai di situ? Tidak. Utsman mendatangkan 100 ekor unta lengkap dengan aktabnya. Perbekalannya ada di situ. Kemudian didatangkan lagi 100 ekor unta yang sama lengkap dengan perlengkapan aktab di atas. Kemudian datangkan lagi 100 lagi ekor unta perbekalannya. Totalnya 300 ekor unta dan 1000 dinar. Apa kata Rasulullah? Ya Utsman, ma dharraka ma amilta ba'da hadzal yaum. Ya Utsman, tidak akan memadratkan apapun setelah hari ini, seolah-olah apapun yang kau lakukan kau termasuk ahli surga. Apapun yang kau lakukan Utsman setelah hari ini, kau pasti masuk surga. Lihat. Ya. Ada orang di zaman sekarang kayak gini? Enggak ada. Ya. Begitulah para sahabat, wajar menjadi percontohan kan mereka. Datang Umar. Umar radhiyallahu anhu ada niatnya. Hari ini akan kukalahkan Abu Bakar katanya. Karena selama ini Umar tidak bisa mengejar kebaikan Abu Bakar. Tidak bisa. Ya. Sampai ketika Abu Bakar meninggal, apa kata Umar? Ya Aba Bakrin, laqad at'abta man ba'daka. Wahai Abu Bakar, engkau sudah membuat lelah dan letih orang yang menggantikan sepeninggal. Kenapa Umar ngomong begitu? Coba. Ini ada kisahnya. Ya Abu Bakar, engkau sudah membuat lelah dan letih orang sesudahmu, katanya. Kenapa Umar sampai ngomong begini? Ceritanya begini. Ketika Abu Bakar jadi khalifah, tidak biasa Abu Bakar itu habis sholat subuh langsung pergi. Biasa dia zikir dulu sampai syuruk dan sholat. Jadi Umar heran, perhatikan, ini sudah beberapa hari Abu Bakar melakukan seperti itu. Habis subuh keluar pergi. Diikuti sama Umar suatu hari. Rupanya Abu Bakar pulang ke rumahnya. Kemudian diintip sama Umar membawa gandum. Kemudian entah pergi ke mana diikuti sama Umar. Rupanya sampai ke perbatasan kota Madinah, di situ ada rumah. Rumah yang jelek sekali. Abu Bakar kan masuk lama, Abu Bakar masuk di situ. Entah apa yang dilakukan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar keluar pulang. Besoknya begitu lagi Umar mengikuti, begitu lagi penasaranlah Umar ini. Penasaran Umar ini. Kok Abu Bakar selalu masuk rumah itu? Ini kalau yang ngintip istri antum, antum keluar kok masuk ke rumah orang, itu udah lain lagi tuh otaknya. Di rumah siapa ya? Jangan-jangan kan. Yeah. Jadi akhirnya Umar ini penasaran tuh rumahnya siapa. Ketika Abu Bakar tidak ada, Umar pun masuklah ke rumah itu. Rupanya di situ ada nenek buta. Nenek sudah tua, susah jalan, buta lagi. Kemudian Umar bertanya, "Nek, orang yang selalu masuk ke rumahmu itu siapa?" Kata nenek, "Aku tidak kenal. Dia sering datang kemari membersihkan rumah kami, memasakkan masakan untuk kami, kadang-kadang membetulkan rumah kami dan begitu seterusnya. Sudah selesai dia pulang. Macam pembantu." Umar pun kemudian langsung terdiam. Keluar dia. Sepanjang jalan dia menangis. Setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu meninggal dunia, Umar ingin melanjutkan apa yang dilakukan Abu Bakar ini. Abu Bakar sudah meninggal. Dia ingin melanjutkan tradisi. Jadi dia pertama ini, perdana ini, maunya seperti Abu Bakar, datang ke rumah itu
dibersihkan rumahnya, dimasakkan atau disuapkan makanannya ke nenek itu, kemudian pun ingin seperti itu. Hari pertama dia datang ke rumah nenek itu, persis yang dilakukan Abu Bakar. Ketika dia menyuapkan kurma, kurma kepada wanita itu, wanita itu pada sudah tua, buta, tiba-tiba mengatakan, amata sahibuka ya fulan, apakah meninggal kawanmu hai fulan. Maksudnya Umar itu, nenek ini jangan tahu gitu ya, seolah-olah dia jadi Abu Bakar gitu. Nenek ini tahu pula dia bahwa itu bukan Abu Bakar, orang lain. Makanya ini mengatakan, amata sahibuka, apakah sudah mati itu kawanmu itu. Jadi Umar mengatakan, bagaimana kau tahu nih? Nenek ini mengatakan, wahai fulan, kawanmu itu kalau menyuapkan kurma, dia buang kulitnya, nawanya itu dia buang kulitnya, dia buang bijinya, baru disuapkan. Kalau ini main jejel aja satu kurma. Jadi beda kan gitu ya. Jadi kata nenek ini, apa amata sahibuka, meninggal saudaramu katanya. Umar bingung kan gitu. Dari situlah Umar radhiyallahu anhu sampai menyuapkan saja. Abu Bakar itu punya rahim, punya kasih sayang kepada orang. Sepanjang jalanlah, disitulah Umar mengatakan, laqad at'abta man ba'daka ya Abu Bakar, sungguh kau sudah membuat lelah orang sepeninggalmu hai Abu Bakar. Aku tidak bisa melakukan apa yang kau lakukan, kata Umar. Balik ke cerita di awal. Jadi ketika Umar ini berniat nih mau menandingi Abu Bakar, ini kesempatan ada infak besar-besaran untuk biaya perang Tabuk. Datang kepada Rasulullah, dalam hatinya sudah ngomong, sekarang kalah Abu Bakar dengan infak. Begitulah para sahabat tasabuk namanya ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ibaratnya kalau antum makan, ayo kita makan di warung gitu. Tak selesai, berlomba-lomba, saya yang terakhir. Ini lambat kali yang, tak ada nampak yang berdiri-berdiri. Gitu. Ini tidak ada lomba-lomba ya. Yang ada pura-pura kencing ke belakang. Gitu. Dan begitu seterusnya. Jadi Umar datang kepada Rasul. Rasul, saya infakkan separuh hartaku. Nisfu mal. Gitu. Aku infakkan separuh harta. Takjub Rasul. Wa ma abqaita li ahlika ya Umar. Kau infakkan banyak separuh apa namanya hartamu ini, apa yang kau sisakan? Disangkanya Rasul, ketika Umar berinfak itu diinfakkan semua hartanya. Kata Rasul, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Kata Umar, tidak wahai Rasul, ini baru separuh. Yang separuhnya lagi ada, itulah untukku dan keluargaku. Tiba-tiba Abu Bakar mendengar Umar menginfakkan separuh hartanya. Oh, tidak bisa. Datang dia kepada Nabi. Rasul, anfaqtu mali kullahu. Aku infakkan semua hartaku, katanya. Semua hartaku. Kata Nabi SAW, wa ma abqaita li ahlika ya Abu Bakar. Lalu apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu kalau semua hartamu kau infakkan? Kata Abu Bakar, mungkin sederhana bagi Abu Bakar ini jawabannya, tapi luar biasa bagi kita. Apa kata Abu Bakar dengan tawakal kuat kepada Allah? Kuserahkan kepada Allah dan Rasulnya. Kuserahkan kepada Allah dan Rasulnya. Ada di zaman sekarang orang menginfakkan semua hartanya. Jangan cerita semua harta itu. Antum punya rumah, tiga diinfakkan satu saja, antum sudah akan dibawa ke rumah sakit jiwa, dibilang gila. Gila kamu, katanya. Istrinya antum pasti langsung kata istri, gila kau bang, katanya. Langsung coba, orang waras dibilang gila. Gimana orang gila, apa sebutannya? Jadi inilah bagaimana sifat-sifat para sahabat kan. Ini kan di luar akal kita, bagaimana seorang sahabat bisa menginfakkan semua hartanya. Timbul sebuah pertanyaan fikih, boleh enggak seseorang itu menginfakkan semua hartanya seperti Abu Bakar kalau terjadi di zaman sekarang? Apalah ada orang yang ingin meniru Abu Bakar, seinfakkan semua hartanya. Akhirnya dia jadi gelandang. Akhirnya dia yang tadinya punya rumah ngekos jadinya. Ya karena semua diinfakkan. Yang tadinya enggak punya kebun, ya enggak punya kebun. Dah semuanya.
Ulama mengatakan kalau ada dua rincian di sini. Kalau maksudnya menginfakkan semua harta itu dan dia tidak punya skill untuk mencarinya, boleh jadi itu harta itu harta warisan, maka haram, tidak boleh. Kenapa demikian? Jangan sampai madaratkan diri sendiri sampai akhirnya menjadi peminta-minta. Tidak boleh kalau tak punya skill itu. Diinfakkan semuanya, nanti akhirnya dia cekcok dengan keluarganya. Tidak boleh. Tapi kalau dia punya skill seperti Abu Bakar, dia punya skill. Walaupun hartanya habis, karena dia punya skill, dia bisa cari lagi. Karena Abu Bakar itu bisnisnya apa? Abu Bakar itu tujaru zahab. Dia pembisnis emas. Abu Bakar itu. Lihat toko emas itu. Tidak sebesar toko sembako kan? Kalau toko sembako 3 ruko dia sewa. Kalau toko emas itu toko aja, bukan ruko. Tapi lihat hasilnya. Mengalahkan toko sembako yang beruko-ruko itu. Karena siapa yang menguasai pasar dan dia jual emas, dia menguasai pasar. Lah Abu Bakar itu dikenal tujaru zahab. Dia adalah pedagang emas. Sehingga kalaupun semua modalnya emasnya diberikan kepada Rasul, dia punya skill. Dia punya kawan-kawan yang sama-sama jual emas kan? Bisa pinjam modal dan begitu seterusnya. Kaya lagi dia. Kalau memang punya skill enggak ada masalah, tapi kalau enggak punya skill jangan coba-coba diinfakkan semuanya. Nanti jadi gembel antum. Itu bahaya. Kan itu ya. Maka itu harus dipahami. Wah, ini kisahnya mantap nih Abu Bakar. Infak semuanya. Besok antum diinfakkan semuanya. Kiamat kedua antum. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini satu kisah yang menarik dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian kisah yang lainnya. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya, kalau tadi cerita laki-laki, kita sekarang masuk ke cerita sahabiah. Para sahabiah-sahabiah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat namanya adalah Zainab bintu Jahsin, ma'ruf Zainab bintu Jahsin, salah satu dari istri Nabi. Zainab bintu Jahsin. Aisyah radhiyallahu anha. Zainab bintu Jahsin ini kalau diceritakan menarik nih. Karena salah satu wanita yang dinikahkan Allah dari langit. Dia berbangga dengan istri-istri yang lainnya dan mengatakan, kalian dinikahkan wali-wali kalian, katanya. Aku dinikahkan sama Allah, katanya. Itu Zainab bintu Jahsin. Kenapa dia ngomong begitu, berbangga dia? Kalian dinikahkan wali-wali kalian, aku dinikahkan sama Allah. Karena pernikahan Zainab bintu Jahsin ini adalah perintah Allah. Awalnya Zainab ini dijodohkan sama Nabi dengan anak angkatnya namanya Zaid. Zaid bin Al-Haritha. Karena Zaid ini mantan budak, Zainab ini wanita terhormat. Ya wajarlah, kan di zaman itu, di zaman Arab itu kan masih membanggakan nasab. Sehingga kurang akur. Dari sinilah kemudian para ulama berikan fatwa seperti Syekh bin Baz dan yang lainnya, dalam setiap perjodohan itu hendaklah sekufu. Ya, dianjurkan untuk sekufu. Apa sekufu itu maksudnya? Sekufu itu artinya seimbang dari segi hartanya, dari segi pendidikannya, dari segi ketampanan, kecantikannya dan begitu seterusnya. Kalau bisa seimbang, supaya rumah tangganya seimbang. Yang satu TK pun tak lulus, yang satu pula S3. Seimbang enggak? Tak seimbang, nanti dibodoh-bodohin satunya kan gitu. Ya. Jadi seimbang, yang satunya miskin sekali, yang satunya kaya sekali. Antum pula jadi budaknya. Makanya ada syarat sekufu di situ. Walaupun sekali lagi ini tidak mesti yang satu miskin satu kaya tidak bahagia, tidak, tapi umumnya seperti itu. Karena terjadi di zaman Rasul kan, pernikahan Zaid dengan Zainab. Tidak harmonis. Satu mantan budak hitam, kemudian satu pula wanita cantik dermawan, anak dari bangsawan yang itu, Zainab bintu Jahsin. Bertengkar terus rumah tangga. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar Zaid menceraikan Zainab.
Maka disampaikanlah ayat itu kepada Zaid. Diceraikanlah oleh Zaid Zainab. Setelah habis masa idahnya, turun ayat Nabi suruh menikahi Zainab. Coba, kalau di zaman sekarang melakukan apa yang dilakukan Nabi, apa kata orang? Antum punya anak angkat, ya, nikah dengan gadis cantik. Kata antum, ceraikan istrimu, aku akan nikahi dia. Gimana ceritanya? Ya kan? Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menghapuskan tradisi orang-orang jahiliyah dengan menikahi Zainab. Kenapa? Karena orang-orang jahiliyah, mereka menganggap anak angkat itu sama dengan anak kandung. Oh beda. Anak angkat, anak angkat. Anak kandung, anak kandung. Istri anak kandung mahram abad. Kalau sudah dicerai, tidak boleh dinikahi. Bekas istri anak angkat bukan mahram. Anak angkatnya aja bukan mahram. Istrinya jelas-jelas bukan mahram, kan gitu ya. Lalu apa masalahnya? Ya. Jadi Rasul membatalkan tradisi orang-orang jahiliyah supaya paham kedudukan anak angkat dengan anak tidak angkat. Dan supaya anak angkat paham juga, kalau dia anak angkat, jangan kemudian ngotot dengan warisan bapak angkatnya kalau masih ada anak kandungnya. Akan ada anak-anak angkat itu justru menguasai warisan anak kandungnya. Islam menjelaskan posisi-posisi itu. Nah, ketika Rasulullah SAW diperintahkan Allah menikahi Zainab, itulah yang menjadikan kebanggaan Zainab apa? Kalian istri si Nabi nikahkan wali-wali kalian. Aku yang menikahkan Allah atas perintah Allah. Nabi menikahi diriku. Zainab ini dipuji oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa pujiannya? As'ara'ukunna lihaqan bi, kata Nabi. Atwalukunna yadan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, membawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kalian, maksudnya istri-istri Nabi, ada yang lebih dahulu bertemu denganku di akhirat. Nanti pada hari kiamat, di antara istri-istriku ada istriku yang lebih dahulu berjumpa denganku dibandingkan yang lainnya. Kemudian Rasul menyebutkan sifatnya. Apa sifatnya? Atwalukunna yadan. Di mana dia memiliki panjang tangan, ya, panjang tangan, bukan nyuri, panjang tangan itu, ya, maksudnya di sini, panjang tangan itu maksudnya kata Aisyah radhiyallahu anha, fakanat atwaluna yadan Zainab li'annaha kanat ta'malu biyadiha wa tuhibbus sadaqata. Dan di antara istri si Nabi, kata Aisyah radhiyallahu anha, yang paling panjang tangannya adalah Zainab. Bukan secara hakikatnya lebih panjang tangannya kalau diukur, enggak. Maksudnya karena dia betul-betul mandiri, punya bisnis sendiri di rumahnya, bisnis rumahan, dan hasilnya disedekahkan. Ya. Jadi istri-istri Nabi itu, mereka pun bekerja. Seperti Zainab kerja sendiri dia di rumahnya, menenun, menyamak gitu ya. Kemudian dia jual, jadi dia punya bisnis rumahan tuh istri. Maka sekarang lebih dimudahkan lagi kalau istri antum bekerja, ya enggak masalah. Bisa di rumah pakai online, pakai apa kan, jual beli online kan? Ya. Nah, seperti itu istri si Nabi pun bukan berarti nganggur, enggak, ada di antara mereka yang bekerja, punya bisnis seperti saudara-saudara Zainab. Dan hasilnya disedekahkan. Makanya Aisyah radhiyallahu anha ketika sudah tua sekali Aisyah itu dan matanya buta. Aisyah itu di akhir hayatnya buta matanya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa penyebab butanya coba? Penyebab butanya karena dia melihat Jibril. Setelah perang Ahzab menang, Nabi sallallahu alaihi wasallam habis mandi itu, tiba-tiba ada seorang sahabat namanya Dihya Al-Kalbi naik kuda. Tiba-tiba berteriak di depan pintu kamar Nabi. Supaya Rasul keluar. Rasul keluar. Kata Dihya, "Ya Muhammad, malaikat belum meletakkan pedang dan baju besinya. Kau pula sudah letakkan pedang dan baju besi. Pakai lagi baju besi, ambil lagi pedang." Kata Rasulullah, "Bukankah kita sudah menang?" Kata Dihya Al-Kalbi, "Idhabu ila Bani Quraidah. Fala tusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraidah." Pergi kau ke Bani Quraidah, jangan berhenti di jalan
kecuali sampai di Bani Qurayzah baru kalian boleh sholat asar di situ. Aisyah ini menyaksikan dialog antara Dihya dengan Rasul. Dihya ini sahabat yang paling tampan dari semua sahabat-sahabat Ansor. Kalau dia ke Syam berjualan, wanita-wanita Syam itu kayak melihat Nabi Yusuf. Tetegung, saking tampannya Dihya. Ya, luar biasa. Jadi Aisyah datang kepada Rasul-Rasul. Siapa? Kok kenapa Dihya lancang-lancangnya, dia berani-beraninya kepadamu? Kau di bawah, dia di atas kuda memerintahkan sesuatu kepadamu. Kan enggak elok pemandangan seperti itu. Harusnya sahabat yang turun, Nabi yang di atas. Ini terbalik gitu kan. Kata Rasulullah SAW, itu bukan Dihya. Itu Jibril. Dia menyerupai Dihya. Memerintahkan kepadaku untuk menyerbu Bani Quraidh. Kata Rasul, engkau melihatnya wahai Aisyah? Iya. Dengan kedua mata? Iya. Engkau akan mengalami kebutaan di hayatmu, kata Rasul. Sejak itulah ketika Aisyah tua, buta matanya. Matanya buta. Aisyah ini orang yang paling luar biasa dalam sedekah. Ketika dia sudah buta matanya, dia meraba-raba isi rumahnya. Ini apa ini? Dapat. Dia panggil pembantunya, tolong sedekahkan barang ini. Dia tidak tahu barang apa yang diambil. Diraba-raba lagi, nemu lagi barang, tolong ambil sedekahkan. Sampai ketika tidak ada barang dalam rumahnya, dia mengatakan kepada pembantunya, aku sudah tidak bisa lagi meraba barang, tolong carikan sama kamu dan tolong sedekahkan. Kata pembantunya, wahai Ummul Mu'min, sudah tidak ada lagi barang di rumah ini, semua sudah kau sedekahkan. Dan kenapa kau lakukan seperti ini? Aisyah radhiyallahu anha membacakan ayat, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat jauh lebih kekal dan lebih baik, katanya. Kemudian selang beberapa waktu setelahnya Aisyah meninggal. Meninggal dengan gemar di atas sedekah. Luar biasa, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi kisahnya juga karena juga waktu ini. Kita ambil poin, beberapa poin tentang faedah sedekah saja. Saya baca secara singkat yang perlu kita berikan catatan, kita berikan catatan. 10 faedah sedekah di dunia dan 5 faedah sedekah di akhirat. Yang pertama di dunia, yadfa'ullahu biha anwa'an minal bala. Sedekah ini bisa menghindarkan dari banyak mara bahaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sana'iul ma'ruf taki masari usu. Kebaikan apapun, baik itu sedekah atau yang lainnya, itu bisa mencegah keburukan menimpa dia, termasuk juga bisa mencegah kematian su'ul khatimah. Kalau orang suka sedekah, itu bisa tercegah dari su'ul khatimah. Kemudian yang kedua, min asbabi barakatil mal, menjadikan sebab harta yang kita miliki ini berkah. Tentu yang dimaksud sedekah infak di sini bukan zakat maksudnya. Kalau zakat itu sudah jelas. Ketika sampai haul, ketika sampai nisab, berarti 2,5% baik antum zakatkan atau tidak dizakatkan, itu bukan harta antum. Bukan harta antum. Itu kalau zakat. Ya. Jadi saya ulangi, kalau zakat itu hukumnya, kalau sudah sampai setahun, haulnya sudah sampai, nisabnya sudah jelas, 85 gram emas seharga itu, kemudian dikeluarkan 2,5%. 2,5% ini bukan harta antum lagi. Baik antum keluarkan zakatnya, baik antum tidak keluarkan zakatnya, itu bukan harta antum. Kalau antum makan, berarti makan harta orang. Itu kalau zakat. Yang kita sedang bahas bukan soal zakat. Ini soal infak karena kerelaan. Ya, kalau ini kan kewajiban zakatnya. Jelaslah, enggak usah dibahas. Jadi yang kita bicarakan ini fadilah-fadilah sedekah. Kita memberi karena kerelaan, gitu maksudnya. Kemudian yang kedua tadi, min asbabi barakatil mal. Sebab berkahnya sebuah harta. Berkahnya sebuah harta itu karena sedekah. Saya teringat masyarakat muslimin dengan satu kisah di zaman Nabi Musa alaihissalam.
Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ketika dia berjalan dengan Khidir, kan ingat ceritanya, ketika dia masuk ke dalam perkampungan dan semuanya bakhil tidak mau menjamu tamu, akhirnya sebelum keluar ada rumah yang roboh. Kemudian kata Khidir, wahai Musa, kita benerilah rumah roboh ini, kasihan dia mau roboh. Kata Musa, ngapain kita benerin rumah roboh, bagus, jelas ada penghuninya saja, kita perbaiki, dapat upah, bisa beli makan. Ini rumah roboh, siapa penghuninya, enggak jelas. Sudah, jangan tanya, katanya. Kau mau belajar kepada aku atau enggak, katanya. Akhirnya belajar, diperbaiki sampai jadi, kemudian pergi, enggak dapat upah, enggak tahu siapa pemiliknya. Akhirnya kemudian di akhir cerita kata Khidir, tahukah kamu ketika tadi saya katakan kita perbaiki rumah ini? Iya, kata Nabi Musa, apa takwilnya? Kata Khidir, dua anak yatim, itulah pemilik rumah itu. Dia punya dua anak soleh, dulu orang tuanya, baik yang dari laki-laki atau yang perempuannya, dua-duanya soleh dan soleha. Berarti karena dua orang tuanya soleh dan soleha itu, kita jaga anaknya. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang nabi, bahkan seorang rasul, bahkan seorang waliullah, Nabi Khidir, untuk merawat dua anak yatim karena kebaikan orang tua yang sudah meninggal. Kalau bukan karena keberkahan. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dua orang tua yang soleh itu bukan orang tua langsung, tapi kakek yang kesembilannya. Kakek yang kesembilannya itulah yang soleh-soleha itu. Akhirnya apa? Sampai kepada anak cucu cicitnya ini yang kesembilannya, tetap dijaga Allah. Diutus Nabi, diutus Rasul untuk menjaga keduanya, hartanya dijaga. Dari silah firman Allah Ta'ala, alladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah kemudian istiqamah, turun malaikat dan mengatakan jangan takut dan jangan sedih. Apa makna jangan takut jangan sedih? Jangan takut akan perkara yang akan datang setelah kuburan, di padang mahsyar, neraka. Jangan takut, kau sudah dijanjikan masuk surga. Jangan sedih akan perkara yang kau tinggalkan. Mungkin kau tinggalkan harta, mungkin kau tinggalkan anak, mungkin kau tinggalkan harta benda dan yang lain. Jangan takut, walaupun kau mati, aku yang jaga, kata malaikat. Maksudnya seperti itu. Lah, orang-orang yang bersedekah ini membawa keberkahan, berkah keluarganya sampai seanak turunan. Luar biasa. Karena orang yang meninggal itu, kalau seandainya mau dihidupkan itu cuma satu inginnya apa? Ingin sedekah. Ya, laula akhartani ila ajal qarib la asaddaqa wa aku minasalin. Ya Allah, kalau kau hidupkan sesaat saja, ku sedekahkan daripada jadi perang anak warisan gue. Itu kan luar biasa. Yang ketiga, sababu insyirahi sadri wa rahatil qalbi. Sedekah itu bisa menjadikan lapang dada dan tenang hati. Kalau ikhlas. Kalau tidak ikhlas, sempitlah dada itu, ya. Aduh, kenapa 100.000 saya infakkan? Coba 10.000 saja, masih adalah 90.000. Itu karena enggak ikhlas, makanya hatinya kurang lapang gitu. Kemudian juga mutahhiru lil mal. Selain membersihkan jiwa, membersihkan harta juga. Kan kita tidak tahu Anda ini bekerja, mungkin harusnya kerjanya sesuai dengan gajinya, mungkin satu hari kita lalai. Kan kita tidak tahu. Harusnya pas jam 8 antum datang, jam 8 lewat 5 menit pula antum datang. 5 menit antum korupsi. Kita tidak tahu dalam bekerja, kan? Enggak tahu, atau mungkin ketika kerja lalai, harusnya antum rajin, ngantuk pula gara-gara nobar. Apa nobar tuh? Aduh. Ha. Kok ngantuk dia, enggak serius. Kan zalim ke perusahaan. Setiap pekerjaan itu mesti ada risiko, ikhwan. Lah, sedekah itulah yang membersihkannya. Nah, gitu maksudnya, ya. Kemudian yang nomor 5, dawa'un lil amrad al jasadiyah. Subhanallah. Sedekah ini bisa mengobati penyakit yang tidak bisa dilakukan dokter manapun dan peralatan kesehatan manapun. Kenapa? Karena obatnya langsung dari Allah. Tapi tentu ada caranya. Nanti saya jelaskan bagaimana caranya sedekah.
yang sedekah itu diniatkan untuk menghilangkan penyakit. Ya, bagaimana caranya? Sebelum saya jelaskan caranya, saya akan sebutkan kisahnya dulu. Dua kisah. Satu kisahnya Imam Hakim. Kalau antum baca hadis, rawahu al-Bukhari, rawahu Muslim, rawahu Abu Dawud, rawahu Al-Hakim. Kan mesti ya? Karena dia termasuk ulama yang mengeluarkan hadis Hakim itu. Dia punya karya namanya Mustadrak. Al-Hakim fi Mustadraki. Qala Hakim fi Mustadraki. Kan? Kalau Abi Dawud sunannya, kalau Bukhari Muslim jami' sahihnya kan itu. Imam Hakim ini punya luka. Punya luka di kakinya dan di wajahnya. Sudah diobati kemana-mana, lukanya tak sembuh-sembuh. Mungkin semacam luka gula lah ya, diabetes itu kan kalau sudah luka kan lama sembuh tuh ya. Sudah diobati kemana-mana dia tak sembuh. Jadi suatu hari Imam Hakim ini hadir di majelisnya Imam Abu Ali As-Sabuni. Imam As-Sabuni rahimahullahu taala yang mengarang kitab Aqidah Ashabil Hadis. Kitabnya bagus sekali. Nanti kita pelajari lah suatu waktu. Kitab Aqidah Ashabil Hadis namanya kitabnya. Tipis kitabnya. Tapi kitab itu menjelaskan tentang manhaj ahli sunnah wal jamaah. Sama dengan usunah sarwa sunnah isinya. Tapi lebih lengkap lagi. Ya, kitab itu oleh Imam As-Sabuni. Jadi Imam Hakim hadirlah di majelisnya Imam As-Sabuni itu. Selesai kajian. Imam Hakim mengatakan kepada Imam As-Sabuni, ya Imam, saya sudah berusaha mengobati luka yang ada di badanku, luka yang di muka dan di kakiku ini. Saya sudah berobat ke mana-mana dan tidak kunjung sembuh. Tolonglah berdoa kepada Allah, ajak murid-muridmu agar mendoakan saya supaya cepat sembuh. Dan tidak mengapa kita minta doa orang. Ya, tidak masalah. Selama dia sanggup melakukannya. Hanya mendoakan saja, kan Allah yang melakukannya. Ya. Kecuali kalau minta kesembuhan dari orang itu, tolonglah sembuhkan saya, ya tidak bisa. Ya, tapi tolonglah doa kepada Allah agar Allah menyembuhkan saya, tidak masalah. Jadi akhirnya Imam Sabuni ya, ngomong di majelis taklim, ya, wahai thalabatul ilmi, di samping saya ada imam muhaddis, Imam Hakim, dia minta semuanya dan dia sedang tertimpa musibah, ada penyakit di badannya, marilah kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan disembuhkan penyakitnya. Akhirnya berdoalah masing-masing. Rupanya di jamaah Imam As-Sabuni ada seorang wanita yang hadir, yang selalu hadir di majelis taklim itu. Kemudian mimpi wanita ini malamnya didatangi oleh malaikat dan berpesan, katakan kepada Hakim, Imam Hakim, galilah sumur, sedekahkan airnya, itulah cara pengobatannya. Jadi wanita ini setelah mimpi diceritakanlah kepada Imam As-Sabuni. Maka oleh Imam As-Sabuni dipanggillah Imam Hakim, kemudian diceritakan mimpi wanita salihah itu. Langsung sama Imam Hakim, dia cari daerah-daerah yang butuhkan air, dia gali sumur, kemudian dia sedekahkan airnya, selang beberapa waktu sembuh penyakitnya. Ini satu kisah. Kisah yang kedua, kisah yang sama juga dialami oleh seorang laki-laki yang datang ke seorang alim min ulama tabi'in namanya Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu taala. Abdullah ibn Ma'ruf, ya, ulama Irak yang sangat kaya, namanya Abdullah ibn Mubarak. Dia menggaji ulama, ulama menggaji ulama. Nah, itulah Abdullah ibn Mubarak. 500 ulama digaji dia, bayangkan. Dia sendiri ulama, kaya raya. Dia gaji ulama. 500 ulama digaji. Salah satu yang digajinya siapa? Fudail ibn Iyad. Seorang alimul abid, zahidul dunia. Yang ngasih kehidupannya itu Abdullah ibn Mubarak. Sampai kalau kekayaannya dibagi-bagi penduduk Irak itu sepertiga penduduk Irak cukup tuh. Saking kayanya itu. Ulama paling kaya Abdullah ibn Mubarak. Ya, karena juga warisan dari orang tuanya dan dia pun berusaha untuk mengembangkan kekayaan sambo jadi kaya raya Abdullah ibn Mubarak. Tapi dia ulama zuhud. Ulama zuhud. Ya. Tapi kan tidak semua ulama itu kaya seperti Abdullah ibn Mubarak. Yang digaji-gaji ulama ibn Mubarak kan bukan orang kaya. Ya, ulama-ulama yang berilmu tapi tidak kaya. Jangan pula semua ustaz antum samakan dengan Abdullah ibn Mubarak. Bukan tanya agama, pinjam uang pun sama ustaz. Ustaz ya, semua ke ustaz ya. Semua masalah seolah-olah ustaz bisa menyelesaikan semuanya. Ustaz juga manusia,
butuh duit juga ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa datang orang ini kepada Mubarak dan dia mengatakan, ya Abdul Mubarak, aku sudah sakit lama bertahun, obat kesana kesini kesini enggak pernah sembuh juga. Apa sarannya? Persis seperti sarannya As-Sabuni kepada Imam Hakim. Ah, kau cari tempat yang membutuhkan air, kau sumbang air di situ. Jadi kalau masjid lagi butuh air untuk wudu, ya kan? Pesantren, yayasan, yayasan anak yatim dan yang lainnya membutuhkan air, atau sekarang ini banyak gempa di mana-mana, banyak bencana alam, air bersih hilang dan begitu seterusnya sehingga perlu dipasok air bersih, kan? Ini kesempatan. Karena Rasul mengatakan afdol sedekah sedekatul ma, seutama-utama sedekah sedekah air. Kalau antum punya rezeki, datang ke masjid. Ya, Pak, ini air bulannya saya yang bayar. Wah, mantap tuh. Nah, datanglah ke Dul Ilmi, tanya ini, biar bulanannya air Dul Ilmi saya yang bayar. Wah, mantap tuh. Bukan masjid ini saja, kalau juga Jabal Uhud juga kalau biar selesai urusan air itu. Ya. Tapi balik lagi. Kemudian akhirnya setelah orang ini disarankan untuk menggali sumur, kemudian disedekahkan airnya, dalam tempo singkat-singkatnya sembuh penyakitnya. Dari sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Tadawau mardhakum bisadaqah. Obati orang sakit kalian dengan sedekah. Bagaimana caranya? Kan bukan asal sedekah gitu saja kemudian sembuh penyakitnya, kan itu ya. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, idza aradta an yakuna syifaa maradika bisadaqati sari'an. Kalau engkau ingin sedekahmu menjadikan obat untuk penyakitmu secara cepat, ya, fatasaddaq thayyibi malik. Ingat, sedekahlah dengan barang yang paling berharga yang kau miliki. Sedekahlah dengan barang yang paling berharga yang kau miliki. Satu. Ya. Yang kedua, idza tasaddaqta bihadhihi shadaqah faj'alha biniyati shifa'i maradiki. Maradika. Kalau hendak bersedekah dalam rangka mengobati penyakit, niatkan. Innamal a'malu binniyat. Niatkan, ya Allah, saya sudah lama penyakit tak kunjung-kunjung sembuh. Kalau memang dengan sedekah ini adalah obatnya, tolonglah sembuhkan penyakit saya. Niat seperti itu. Harus ada niat kan itu. Kalau sedekah saja enggak ada niat, ya itu ya soleh aja kan itu. Yang ketiga, idza kunta ghaniyan fakun sakhiyan fi sadaqatika. Kalau memang anda ini orang yang berkecukupan, bukan orang susah, ya, maka sakhiyan, jadilah orang yang dermawan, jangan pelit lagi supaya penyakitmu hilang. Kan ada orang kaya raya, tahu-tahu sakit, sudah berobat ke sana kemari tak kunjung-kunjung. Sebenarnya mudah, robah sikap. Yang dulu pelit, sekarang sakit enggak apa-apalah jadi dermawan. Tapi jangan sebatas ketika sakit dermawan, ya seterusnya. Nanti kalau sudah sembuh pakai lagi, balik lagi penyakitnya nanti. Kan gitu ya. Taib. Kemudian yang keempat, ij'al sadaqata khalisatan liwajhillah. Fa kullama kana al-'amalu akmal wa adham ikhlasan lillah, kullama kana thawabuhu wa thamratuhu akmal wa adham. Ingat, niatkan ikhlas karena mencari wajah Allah. Setiap amalan itu lebih ikhlasnya lebih banyak dan lebih besar kepada Allah, maka hasilnya dan pahalanya jauh lebih banyak lagi, lebih ikhlas lagi. Gimana caranya? Ya sembunyikan kan itu sedekahnya. Sedekahnya sembunyikan. Kemudian juga diantaranya yang kelima, likai takuna sadaqataka balighatal athari biiznillah. Fahawil jahidan anta taharra li sadaqatika muhtajan salihan taqiyan. Kalau ingin lebih manjur lagi sedekahnya untuk mengobati penyakit, jangan sembarang kasih sedekah. Kalau bisa cari sedekah, kalau memang itu berupa orang-orang fakir, carilah yang fakir, yang rajin sholat,
yang bertakwa, yang betul-betul dia taat, supaya dia ikut mendoakan kita. Gitu maksudnya. Jangan sembarang aja yang di jalan-jalan minta-minta antum kasih saja ya. Paling tinggi syukron, jazakallah khairan, kan gitu ya. Tapi kalau orang bertakwa ikhwan, pasti doanya panjang, udah panjang ikhlas lagi. Ya. Jadi sedekahnya cari orang yang betul-betul miskin dan juga bertakwa. Kata Rasul, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amak illa taqiyan. Jangan berkawan kepada kecuali seorang mukmin, dan jangan makan bersamamu kecuali dia orang bertakwa. Menunjukkan bahwa pilih-pilih orang juga kalau sedekah itu maksudnya. Kemudian juga yang nomor 6, hina ma tatasaddaq bi niyati syifa fala taqul saujab. Ingat, kalau kita ini ingin mengobati penyakit dengan sedekah, jangan sekali-kali ngomong saya coba. Jangan. Karena ini bukan coba-coba dan bukan percobaan. Bukan eksperimen, bukan. Ah, cobalah sedekah biar sembuh. Ah, enggak akan sembuh. Karena apa? Coba-coba. Ketika coba-coba itu enggak yakin sebenarnya. Antara yakin dan enggak kan. Maka jangan mengatakan saujari, saya akan coba. Jangan, hindarkan kata-kata ini. Yakin saja. Bismillah saja. Ya. Itulah kata ulama, kalau kita mengamalkan 6 perkara ini, insyaallah itulah cara bagaimana sedekah itu bisa menghilangkan penyakit. Baik, kemudian kita baca saja secara singkat. Yang nomor 6, mengobati penyakit hati. Kemudian yang nomor 7, amanun minal khauf, bisa mengamankan dari rasa takut. Kemudian yang nomor 8, mengantarkan seorang hamba kepada albir, amalan tertinggi dalam Islam. Kemudian yang nomor 9, dapat doa malaikat, karena setiap hari malaikat turun dan berdoa, ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak tambahan harta, kan itu. Setiap hari doakan malaikat. Kemudian juga yang nomor 10, yadhhab kullu malikin, yadhhabu kullu malaki malaka wa yabqa ma tasaddaqta bihi, yadhhabu kullu malak wa yabqa ma tasaddaqta bihi, akan hilang setiap hartamu, kullu malika wa yabqa ma tasaddaqta bihi, dan akan tetap apa yang disedekahkan. Artinya bahwa sebenarnya harta kita itu apa yang kita sedekahkan, apapun yang kita makan, yang kita simpan, yang kita pakai, yang kita investasi, itu bukan harta. Gitu maksudnya. Harta yang sesungguhnya itulah yang disedekahkan, itu yang dibawa mati. Yang lainnya itu jadi rebutan ahli waris. Ya kan? Ahli waris itu biasanya di hari pertama nangis tuh, sedih. Hari kedua udah mulai tanya sertifikat, kunci berangkas, macam-macam ya. Nah, udah mulai ribut tuh. Ya. Kemudian ini 10 dari faedah sedekah. Kemudian yang 5 di akhirat. Pertama, dalilun ala sidqil abdi ma'a rabbi. Sedekah itu dalil, bukti kebenaran iman kita kepada Allah. Sebagaimana Rasul mengatakan, as-sadaqatu burhan. Sedekah itu bukti iman. Yang kedua, annaha tamhul khathiyah. Sedekah itu bisa menghapuskan kesalahan. Bahkan bisa menghapuskan kemurkaan Allah. Sadaqatu sir tudfi'u ghadab Rabb. Sedekah yang sembunyi-sembunyi itu bisa memadamkan murkanya Allah. Bagaimana Allah bisa sayang sekejap setelah dia murka? Ini kan luar biasa. Kalau ada orang yang enggak suka dengan antum itu, udah nyakiti antum, tiba-tiba datang, bisa enggak dalam sekejap antum maafkan dia? Enggak bisa. Kadang-kadang mulutnya saja, usami ya saya maafkan, dalam hatinya dongkolnya naudzubillah tingkat dewa ya. Kadang-kadang seperti itu. Tapi Allah beda dengan makhluknya. Kemudian yang nomor 3, wiqayatu min nari jahannam, sebagai pelindung dari neraka jahannam. Yang nomor 4, almutasaddiq fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Orang yang bersedekah itu akan menjadikan naungan pada hari kiamat sedekahnya dari teriknya panas matahari di atas kepala. Dan yang terakhir, yud'a lidukhulil jannah min babis sadaqah.
sampai di sorga itu ada satu pintu namanya pintu sedekah. Bayangkan, pintu sorga berapa? 8. Pintu neraka 7. Kenapa dilebihkan satu pintu sorga? Untuk menunjukkan rahmat Allah lebih luas dibandingkan kemurkaan. Sampai Allah buatkan satu pintu. Jadi ahli-ahli sedekah akan berkumpul tuh di pintu dan akan memanggil, "Eh, yang ahli-ahli sedekah, jangan masuk dari situ, masuk dari sini." Nah, luar biasa ya. Itulah di antara 15 faedah sedekah. Masih banyak lagi sebenarnya, kan juga waktu. Baik, mungkin sampai di sini saja. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang bertanya juga silakan. Silakan kita buat tanya jawab kalau ada yang bertanya. Tetapi kalau tidak ada, saya suka berpantun. Ikan cepat ikan gabus. Makin cepat makin bagus. Cepat balik, cepat tidur. Ya. Subhanaka bihamdika, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.